and like. Like, subscribe. Halo Sobat Otomania, setelah perbandingan antara Yamaha NMAX dengan ADV, sekarang ini saya akan bandingkan dengan Honda PCX ya. NMAX yang menggunakan mesin SOHC 155cc VVA memiliki power 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm dan dijual mulai 29,5 jutaan yang tipe standar ya. Untuk fitur sudah lampu LED depan belakang, digital speedometer, ada hazardnya, ada stop start system juga. Ada electric force socket untuk cas AV dan juga SMG ya, smart motor generator, sehingga starternya lebih halus. Sedangkan Honda PCX menggunakan mesin SOHC 1 silinder 150cc yang memiliki daya maksimum 10,8 kW serta torsi 13,2 Nm. Harga juga sama ya, 29,5 jutaan, sudah memiliki fitur digital speedometer, lampu LED juga, ada smart key system. Nah, di sini ada keyless, sedangkan di NMAX masih belum. Power chargingnya juga punya ya untuk HP. Jadi di belakang saja shocknya, belum tabungnya seperti NMAX. Jadi ada kelebihan dan kekurangan mungkin dari spesifikasi mesin juga, dan tentunya kembali ke selera Sob. Jadi karena ini tampangnya memang berbeda ya antara Yamaha NMAX dan Honda PCX. Silakan ditonton, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dan lonceng, dan tunggu video-video terbaru lainnya. Terima kasih.